Salam para kreator. Kali ini Karya Faroka akan menunjukkan bagaimana edit video buat para pemula. Oh ya, sebelum kita mulai, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu spesifikasi komputer kalian. Komputer kalian itu harus minimal RAM 4GB. Yang kedua, prosesor minimal Core i3 generasi terbaru atau AMD A8 minimal. Yang ketiga, yang pasti adalah kesabaran. Langsung saja kita mulai. Klik Adobe Premiere-nya. Ya, masih loading. Ya, udah muncul. Klik New Project. Kita namai dulu project-nya. Saya namai terserah. Ya, terserah lah. Oke. Udah muncul, ada 4 kolom utama. Yang ini adalah kolom video, bahan video kita. Terus preview per videonya. Terus timeline, tempat untuk kita mengedit. Dan preview editan kita. Saya ambil dulu bahan video yang akan saya edit. Saya ambil 3 video ini. Klik and drag. Sudah muncul. Terus tiga-tiganya langsung saya drag ke timeline. Langsung saya play. Ya, ini kucing saya sedang makan kakinya sendiri. Itu bukan saya ya. Ini kucing saya lagi makan. Ya, udah. Terus klik file, export media atau Ctrl M. Klik, sudah muncul. Di sini saya pakai H264 atau MP4. Kita rubah dulu namanya sesuai yang tadi, terserah. Nah, itu sudah ada. Untuk yang PPORG itu file Adobe-nya, Adobe Premiere-nya. Ini output-nya saya pakai Full HD 1920x1080. Klik OK. Ini masih render. Video yang lebih panjang mungkin bisa 2-3 jam rendernya, tergantung spesifikasinya juga sih. Oke, udah selesai. Kita lihat hasil videonya. Jangan
jangan lupa ya, diingat-ingat tempat menyimpannya tadi. Biasanya sih ada di dokumen, terus versi Adobe Premiere keberapa. Ini saya versi 2018 Pro CC. Ya, itu tadi review singkat yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga masih belajar, masih mencari referensi dari YouTuber-YouTuber lain. Mohon doanya saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.